Ribuan warga RW 01 Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang antusias menyambut kedatangan tim juri Lomba Kampung Bersih dan Aman tahun 2023. Pasalnya mulai dari pintu masuk gang hingga ke dalam ujung lingkungan tersebut, tampak terlihat ribuan warga dari anak-anak hingga orang tua begitu antusias mengiringi tim juri LKBA saat melakukan penilaian. Warga Desa Sukasari RW 01 yang meliputi 6 RT itu pada gelaran LKBA tahun ini menata rapi lingkungan. Mulai dari memasang pagar bambu di sepanjang jalan, menanam tanaman obat keluarga atau toga, menanam bunga-bunga hias di setiap masing-masing rumah, membuat taman bermain anak-anak, taman baca, hingga menyulap lahan kosong menjadi kebun sayuran. Selain menata rapi lingkungan, warga RW 01 Desa Sukasari ini juga melengkapi peralatan poskamling yang ada di setiap RT. Mulai dari alat pemadam api ringan, kentongan, senter, jadwal siskamling terpasang dan perlengkapan yang lainnya. Tidak hanya menilai penataan lingkungan, tim juri 3 LKBA juga menilai potensi-potensi yang ada di Desa Sukasari, seperti halnya para pelaku usaha UMKM yang begitu banyak dan beragam di desa tersebut. Tim juri 3 LKBA Ari Rahim Takari mengatakan, pihaknya mengapresiasi antusiasme masyarakat yang begitu kompak dalam keikutsertaan serta menata kampung pada perlombaan LKBA. Selain itu, Ari juga berpesan kepada warga agar kekompakan seperti ini dapat dijaga dan penataan yang sudah dilakukan dapat dirawat serta dapat ditingkatkan kembali. Dan akadis itu bagus, jadi menggerakkan masyarakat untuk sekali. Ya, sambutan-sambutan dari masyarakat yang mau ada di sini ada tanaman herba, tanaman itu bagus. Dan juga ada tanaman cabai cair dia ada di situ bagus. Khususnya di sini di kemudian hari bisa ikut provinsi itu seperti di Mekar apa di Bojonegoro itu. Sementara Kepala Desa Sukasari Nano Bayu Laksono mengucapkan terima kasih kepada tim juri LKBA yang sudah menilai di lingkungannya. Selain itu pihaknya juga berterima kasih terhadap warga yang begitu antusias serta kompak dalam menata lingkungan demi menjadi yang terbaik dalam kompetisi kebersihan lingkungan tingkat Kabupaten Serang ini. Ya, kalau harapan sih pasti ya kita ya artinya supaya di sini mendapatkan hasil secara perlombaan itu pada akhirnya kan dengan penilaian ya, penilaian terbaik dan akhirnya juara. Nah, nanti bagaimana dengan desa-desa yang lain, ya mudah-mudahan sih kita meraih juara terbaik. Sebetulnya ini saya respon baik kalau pemerintah kabupaten mengadakan lomba kampung bersih dan aman tiap tahun seperti ini. Karena dengan adanya lomba ini, pemerintah desa, khususnya saya, Desa Sukasari, terbantukan untuk membenahi lingkungan. Gitu. Ada motivasi tersendirilah dengan adanya lomba ini. Nano berharap dari penataan yang sudah dilakukan oleh warga mendapatkan nilai yang maksimal. Selain itu, ia juga berharap kepada warganya agar kekompakan dalam bergotong royong tetap terjaga. Riki Pratama, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.